Halo semuanya, kembali lagi dengan gue di sini Alvan di channel Alvan. Dan ya, seperti requestan kalian sih, sumpah sih anjir, kalian request nggak ngotak sih. Sumpah nggak ngotak. Di hampir setiap komen itu isinya, "Bang, di HP ada nggak, Bang? Bang, versi MCPE, Bang, Bang, Bang." Buset dah, oke. Ini suara motor di luar. Nah, oke. Di sini nih aku pakai resource-nya Bapak Ko SMP ya. Tapi ini aku disclaimer dulu, ini tidak 100% mirip ya. Karena ini di-convert ke MCPE, jadi nggak 100% mirip, ada beberapa hal yang beda. Jadi ya disclaimer dulu. Nah, di sini ini tampilan awalnya ya. Tampilan awal GUI awalnya ini dibuat seperti MCPC, Minecraft PC ya. Nah, di sini ada option, nggak tahu nih option WA nih tefu nih. Nah, ini di sini resource packnya kita lihat dah. Di sini aku udah mencari-cari ya, aku coba-coba cari, dan ini merupakan salah satu yang terbaik yang aku dapat ya, walaupun nggak terlalu ya. Ini dia Bapak Pack 116 versi 2. Nah, ini juga aku tadi nyari ini addernya, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi ya sorry ya. Di sini ya, ini sama sih kayak di MCPC ya. Terus di sini ada profil, play game, Minecraft Marketplace. Ini gambar nih, nggak tahu ini gambar apa. Ini ada pack Bapak versi 2. Oke, langsung play game. Nah di sini ini mirip banget sih, ini mirip kali sama di MCPC ya. Ini serasa main MCPC ya gitu. Buset dah, ini kita bikin bikin baru, create new. Di sini ya kita create new aja. Terus ini namanya review. Review. Terus jangan lupa pakai kreatif karena kita mau showcase anjir, bukan survival anjir. Save create ya, kita buat baru. Nah, ini kita udah masuk nih. Ini yang mirip nih, ini juga termasuk mirip nih. Itu tuh wah. Gila, Cok. Itu tuh bagian sky-nya anjir, gila. Mirip banar anjir. Ini juga silaunya nih nggak ngotak sih, ini silau sih. Nah, ini sky-nya realistik sekali ya, mirip seperti di Bapak Ko SMP ya. Sama mirip yang kemarin aku review tuh di MCPC tuh. Nah, ini mirip mirip sekali. Nah, di sini kita mau melihat inventory-nya ya. Ini inventory-nya sih mungkin nih karena versi apa ini? Di mana sih? Anjir, ini nih UI. Nah, UI. Nah, klasik. Nah, ini baru mantap. Aku baru ingat anjir. Nah, di sini ya kita mau melihat dari armor gaming ya. Armornya di sini ada nih. Ini yang paling miripnya yang ku tahu ya, ada Frost anjir. Frost Diamond, bukan Frost Diamond. Bukan Frost Diamond. Terus ada apa namanya? Bajunya sama nih kakinya ya, boots. Terus kita ngambil apanya? Coba kita ambil bow-nya nih, bow. Terus ininya nih yang aku familiar aja dah. Ini motor nih bacot bedah. Terus kita coba pakai ya, kita pakai the boom, da boom, da boom, the bam. Gila gigi WP dah. Ini mirip sih. Ini juga masih banyak sih di sini. Kalian bisa cari-cari sendiri ya. Kalian coba cari-cari aja di sini. Ada yang Frost, ada Golden, ini invisible penanda anjir, buset. Ini ada Grounders nih, ini punya si Nevin G, Nevin. Terus nih ada, kita cari di sini coba. Apa yang beda ya? Nah, ini nih, yang ini kalian kemarin komen kan, ini target kemarin kan kalian nanya target tuh apa gunanya sih? Terus kalian jawab target tuh rupanya untuk latihan memanah ya. Latihan memanah ya. Kita coba latihan memanah kalau gitu ya. Kita coba ngambil arrow di sini ya, kita ambil arrow dah. Baru tahu anjir itu rupanya untuk memanah ya. Oh, gini doang. Gitu doang. Z. Oh, rupanya untuk memanah ya rupanya. Oke, terima kasih sudah komen ya. Terus enggak di sini apa yang beda sih? Enggak ada yang beda, paling paling kita coba lihat dari beberapa aja ya. Beberapa mobs yang ada di sini ya, mungkin ada yang beda. Coba dari zombie, mana zombie dah? Ini enggak tahu sih. Zombie itu mau mana anjir. Wah, mirip. Oh ya, mirip-mirip.
Mirip-mirip sama yang di MCPC nih, mirip sih. Ah, kaumnya juga mirip nih. Eh, nggak terlalu mirip sih, tapi kalau yang di kaum yang di MCPC, MCPC itu dia kayak warna kuning anjir. Kayak SpongeBob anjir ya. Aku kemarin sempat lihat, kukira tuh kaumnya kenapa ada warna kuning, rupanya emang bawaan dari itunya. Resource pack-nya ini ya, ini agak beda sih ini. Ini kepalanya anjir warna-warni anjir. Malah jadi pelangi. GG. Oh ya, kita mau lihat dari GUI crafting table ya. Crafting table. Apakah sama? Mari kita melihat. Nah, ini kita coba ya. Kita coba lihat dari crafting table. Apakah GUI-nya beda tampilannya? Hey. No, gila. GG. GG sih, mirip sih ini. Mirip nih, men. Yang kayak di MCPC kemarin. No, mirip sih. Ya kan ada gambar-gambar ininya nih yang di kanan tuh, yang kayak gambar gergaji, palu anjir. Dah itulah, mirip sih. Kalau ini gue nggak tahu sih, gue belum cek. Ini apakah sama? Oh iya sama, cok, gila. Sama sih, ada gambar Fortnite-nya nih, sama. Sama terakhir kita coba Bravingston ya. Wah, gila. Gila sih ini. Sama-sama, oke. Nice GGWP ya. Ini sama sih, hampir sama kayak yang kemarin, tapi ini versi MCPE ya. Jadi kalau kalian mau download, linknya udah aku kasih di deskripsi, kalian tinggal lihat aja ya, oke? GG, ini kenapa aku masih bingung kenapa warna-warni anjir. GG. Gimana caranya bikin first person? Aku tidak tahu. Hey, help me, please. Gimana caranya aku mau penutupan? Hah? Please help me. Please help me. Aku gak tahu caranya, cok. Sorry, oh, anda mau tahu gimana cara bikin first person anjir. Tapi ya mungkin sampai segini saja ya. Ini emot apa sih? Mungkin sampai segini saja ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, okay? Kalau kalian penasaran untuk video selanjutnya, tinggal komen di bawah aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye. Your home is big.